Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia, Pak. Jangan sampaikan di luar ya, enggak datang, Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, enggak usah diajak ngomong. Diam saja, Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan, enggak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang, pokoknya, sudah, enggak usah kajak ngomong itu. Perempuan kadangkala, sudah dijelaskan nomor satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan yang dua, muncul yang tiga. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya, ditahu satu kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus, padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, enggak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Wih, enggak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ah, ini saja jin 400 tahun. Baru sejam